Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya ingin mengikuti khotam tarawih di Masjid Sikaf, masjidnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Al-Imam Abdurrahman Al-Sikaf, dan ini dilakukan pada tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan ya. Dan ini semua orang banyak banget yang datang untuk mengikuti khotam ini. Kita lihat lagi mati lampu ya. Orang-orang pada berdatangan, orang tarim semuanya. Bahwa di bulan suci Ramadan ini, 10 terakhir bulan suci Ramadan itu lebih diharapkan untuk adanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang sama dengan 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar ini yang paling diharapkan tanggal ganjil pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan yang paling diharapkan kalau menurut Imam Syafi'i itu tanggal atau malam 21 Ramadan. Ini banyak banget yang ikut di Masjid Sikaf. Kita lihat teman-teman, ini samping saya kanan ini Masjid Ba'alawi. Dari Masjid Sikaf sampai Masjid Ba'alawi sampai kemana-mana. Kita lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لذبا. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا يا ترى sudah selesai tarawihnya khatam tarawih di Masjid Siqaf. Dan ini kita ada di Masjid Ba'lawi ya. Selesainya jam 11, habis selesai Masjid Siqaf langsung ini Masjid Ba'lawi. Salat tarawih di Masjid Ba'lawi nih. Jadi mereka ini habis sholat tarawih ikut di Masjid Siqaf yang di depan tadi. Kalau jam 11 ini jadwalnya tarawih di Masjid Ba'lawi. Ini Masjid Ba'lawi. Sebagian Oke, seperti itulah teman-teman. Jadi khatam tarawih yang ada di masjid Imam Abdurrahman Siqaf. Dan sebagian langsung ikut ke Masjid Ba'lawi tadi tarawih biasa. Kalau Ba'lawi khotamnya itu nanti pada tanggal malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan khotamnya Ba'lawi, kemudian malam 29 khotamnya Masjid Mubah. Ini kita mau pulang, soalnya tadi udah ada yang nunggu. Salam beb. Ini jalannya bisa lewat ini, bisa lewat Subtarim, Subnisa Tarim, lewat Masjid Jamek juga. Kalau ini lewat depan, oh depan Masjid Ba'lawi. Kita lihat. Ini nanti sebagian ikut sholat di Masjid Al-Mukhtar, tapi nanti setelah jam setengah satu. Ini rumahnya Habib Ali Masyur, ini kakaknya Habib Umar bin Hafid, itu ini rumahnya, tapi udah meninggal beliau, Allah yarhamu. Dan kita mau pulang, kita lihat dulu mobilnya diparkir di mana. Kasihan udah nungguin re, kasihan deh. Kita mau pulang. Alhamdulillah, kita udah sampai di dalam dan sebentar lagi kita akan pulang. Terima kasih sudah mengikuti. Seperti itulah khotamnya di Masjid Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf ya. Semoga bermanfaat. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, di malam-malam ganjil ini 10 Ramadan, 10 hari terakhir ini malam-malam ganjil, ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga amal kita setara dengan 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.